Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan repotting bunga anggrek bulan. Kebetulan ini beberapa hari yang lalu anggrek saya itu banyak sekali ditumbuhi semut-semut teman-teman di. Sehat ya, sukses repotingnya, sukses berarti dia segar dan sehat kembali. Karena ini sementara waktu saya kasih tali rafia dulu. Nanti kalau sudah benar-benar siap baru saya akan kasih tali rami teman-teman ya. Nah ini dia perkembangan dari anggrek yang sudah saya repoting. Seperti ini berumur 10 hari dari proses repotting yang saya lakukan. Nah teman-teman, ini dia penampakan anggrek yang sudah ditanam di batang pohon kopi. Ini ada anggrek apa aja? Yuk di spill. Ini ada anggrek Doritis di sini.
Di sini ada anggrek bulan. Ini juga ada anggrek bulan lagi. Ini anggrek apa? Ini grama. Terus yang bawah ini ada larat juga. Ini larat. Ini bulbul. Oh, Oncidium Golden Shower. Nih. Ini larat, bukan. Larat. Jadi ini satu di sini campur. Ada larat, ada Iki kok bisa tumbuh ini? Dikasih apa ini? Kok bisa tumbuh dari sini ini? Katanya diolesin lidah buaya. Gracia Rex. Oh, ini anggrek bulan, guys. Anggrek bulan, cuman masih baby. Itu anggrek bulan jumbo, blackjack mini. Sama blackjack mini. Ini keriting.